Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Salam kuku hitam untuk Anda semuanya yang kukunya hitam tapi yang kukunya manis. Saya ucapkan selamat menonton saja ya. Jangan tersinggung. Ya, kali ini kita akan memvideokan bagaimana caranya mengenalkan remote control sehabis menggantian BCM. BCM tempatnya di dalam mobil ya, kalau yang di depan ini EPDM, kita asal ganti. Langsung saja kita masuk ke mobil. Ini masih acak-acakan, cuman semua panel sudah saya pasang karena mobil ini habis repair es banjir ya. Kita bersihkan semua instalasi kabel. Di sini ada speedometer yang walaupun tidak berfungsi maksimal tapi masih berfungsi beberapa persen. Di dalam sini ada EPS ya, masih gantung ya. Di sini ada TCM teman-teman. Atur atau modul transmisi ya, TCM, transmisi kontrol modul. Nah, sedangkan yang ini adalah BCM. Di sini diaturnya tersambungnya juga arus listrik, lampu, sen, remote, dan wiper ya tentunya ya. Dan mungkin masih banyak lainnya yang tidak saya ketahui. Nah, untuk penggantian ini yang awalnya pakai BCM ini, keluhannya yaitu mobilnya tidak bisa dinyalakan lampu, tidak bisa dinyalakan wiper ya, sennya juga tidak bisa. Saya ganti modul yang lain, masih tidak berfungsi starternya ya, nggak bisa starter, jadi saya harus ganti lagi. Sekarang saya ganti yang ini. Nah, langsung aja kita akan coba ya, periksa ulang soket-soket. Oke, kita langsung geser ke bagian ruang kemudi di sebelah kanan. Kita tutup dulu pintu yang sebelah kiri. Langsung saja kita masuk pintu di bagian kanan ya. Ada kuncinya, teman-teman. Kita tutup dulu pintu mobilnya yang sebelah kanan. Awalnya pasti seperti ini. Remote tidak berfungsi ya. Harusnya main, dia tidak bisa main. Kenapa? Ini belum dikonfigurasi dengan modul BCM yang ini atau belum dikenalkan. Artinya remote ini belum dikenal sama mobil unit ini. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Berikut akan saya bagikan pengalaman ya, bukan bagikan ilmu, karena Anda pasti lebih berilmu, lebih pintar, lebih berwawasan daripada saya. Sekedar ini aja, berbagi saja. Bagaimana caranya? Langsung saja. Syaratnya, teman-teman harus tutup rapat semua pintu ya, walaupun jendelanya masih keadaan terbuka. Kita pastikan switch pintu keadaan tertutup, pintu tertutup semua. Di sini ada speedometer. Nah, langsung saja kita akan coba geser ya. Semoga dia bisa. Ya, bisa ya, ini speedernya sudah saya geser karena ini belum dibaut, belum, tapi semua soket sudah terhubung. Kita akan tes dulu yang awal menggunakan BCM yang lamanya tidak bisa starter. Tapi dengan menggunakan BCM yang baru saya pasang ini bisa di starter. Oke, setelah pengetesan starter, kita langsung saja mengenalkan remote ini dengan unit mobil ini ya. Nyalanya tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita akan memasukkan anak kunci ini ke lubang ini ya.
ini dimasukkan ke sini ya, ini ya, sampai 6 kali masuk. Nah, begitu 6 kali masuk, nanti di sini ada pip lampu sen atau hasrat dua kanan kiri ya. Berhubung ini saya yang kiri masih mati, jadi kita anggap aja nyala tapi tidak tampil, diwakili dengan lampu sen yang kanan saja ya. Kita hitung dari sekarang, dimasukkan ya ke lubang sini ya, sampai 6 kali. Begitu 6 kali atau lebih, nanti di sini ada tampilan beep. Nah, itu artinya mobil sudah mengenal remote ini ya. Coba kita perlahan-lahan. 1 2 3 4 5 6. Nah, sudah ada ya. Kalau sudah ada, kita kontak merah. Kita on, kita pencet tombol penutup. Di sini nanti ada tampilan ya. Nah, begitu sudah tampilan ini, kita akan matikan kuncinya dan langsung saja kita akan mengetes apakah bisa berfungsi atau tidaknya. 1 2 sudah berfungsi sebagaimana mestinya ya. Oke, demikianlah video singkat dari saya, yaitu bagaimana Oke, sahabat semuanya, demikianlah video pengenalan remote dengan modul BCM-nya. Ya, video ini juga bisa dilakukan pada saat Anda melakukan penggantian remote atau remote yang rusak sehabis diperbaiki. Ya, pengenalan remote ini sangatlah penting karena frekuensi tentunya tidak akan diterima oleh unit mobil apabila tidak satu frekuensi. Ya, selamat mencoba, selamat beraktivitas. Semoga video ini bermanfaat. Dadah, jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman bagaimana cara pengenalan unit remote dengan BCM ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.